Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 3 semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran Pejoka. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan materi kemarin. Untuk hari ini materinya itu latihan keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan video pelajaran berikutnya. Sengaja sebelum kita meratakan gerakannya, pada jelasin dulu untuk gerakannya. Biasakan gerakan pertama ya, biasakan posisi badan tidak lurus seperti itu. Pertama-tama angkat kaki, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan duluan, dengan direntangkan kedua lengan. Misalkan untuk tumpuannya kaki kiri dulu, berarti kaki kanan diangkat. Hitungan 1 sampai 10. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kaki kiri angkat, kaki kanan bagi tumpuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini boleh bergantian. Terus yang kedua, nanti dikombinasikan dengan gerakan lompat ke depan. Contohnya, belakangan, lengan, kaki kiri sebagai tumpuan, kaki kanan angkat. Lompat ke depan. Sebagai tumpuannya berganti kaki. Satu lagi. Interval sama. 1, 2, 3, hitungan. Ulangi lagi. Sekarang tangan, dua lengan, kiri, depan. 1, 2. Gantian. Jadi kaki kiri, kaki kanan. Penting diusahakan keseimbangannya dijaga, jangan sampai jatuh. Ulangi lagi. Yang pertama tadi untuk gerakan di tempat dulu. Hitungan 1 sampai 10, gantian kaki. Terus gerakan yang kedua kombinasikan dengan gerakan lompat ke depan. 1, 2, begitu seterusnya. Oke? Nah. Mungkin itu dulu ya gerakan kita hari ini. Tolong gerakan ini kalian pelajari di rumah, dicoba, praktekan, boleh sendiri, boleh sama teman ataupun keluarga. Pesan dari Pak Andan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.